Pukul 4 lebih 57 WIB, hari ini Selasa Kliwon, tanggal 5 Desember 2023. Ya, kondisi sisi selatan Merapi diambil dari Kaliurang, Sleman, Yogyakarta. Ya, tepat pukul 05 WIB, ini truk pengangkut material. Ya, aktivitas penambangan tradisional di Kali Boyong sudah datang. Yang merapinya masih tertutup oleh awan tebal ini ya. Ya, sudah mulai terlihat ya sisi barat. Pukul 05 lebih 10 WIB seperti ini kondisi lereng selatan Merapi di objek wisata Kaliurang Sleman Yogyakarta. Kabut mulai turun lagi. Ya, awan bergerak dari arah timur ke barat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di hari Selasa Kliwon, ya di pagi hari ini, segar sekali udara di lereng selatan Gunung Merapi, tepatnya di objek wisata Kaliurang Sleman, Yogyakarta. Ya, hari ini tanggal 5 Desember 2023. Ya, cuacanya seperti ini ya. Telah kemarin sore terjadi luncuran awan panas guguran mengarah ke Hulu Boyong ini ya. Pagi ini Merapi tidak terlihat ya. Sesekali masih terpantau ya, terdengar suara gemuruh ya, kemungkinan guguran lava yang tidak bisa kita lihat secara visual ya. Segar sekali ya. Setelah semalam juga diguyur hujan di lereng selatan Gunung Merapi, dan pagi ini aktivitas penambangan pasir ya, penambangan manual di Kali Boyong juga sudah dimulai sejak jam 5 pagi ya. Nah, penambahan material juga terjadi di Kali Boyong ini, penambahan material erupsi Merapi yang terbawa banjir lahar hujan. Ya, mudah-mudahan Gunung Merapi tetap adem mandaliem, Merapi kerjekeni dan berkah untuk semuanya. Tepat pukul 06 Bukit Turgo ya, tidak kelihatan ya, berselimut awan tebal dan juga kabut ini.